Kalau hasil panggil, saya langsung turun, tidak apa-apa. Lagi good view jadi. Yeah, betul, yeah. Good view. No, we've been waiting for the passengers to come to get the good photo, you know. But it's good just to kind of rest up here, yeah. Yeah. Okay. Yeah, good to see you. Dari kami mungkin harus dia tekan kaki dia gerakan kaki. Kita sambut tepuk tangan lagi untuk ketiga sambutan tadi. Baik, sekarang kita berpindah ke acara berikutnya, acara kelima yang penuh hikmah, yaitu ibadah singkat. Ibadah ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Mos Demoto untuk mengarahkan kita. Bapak Mos dan Bapak Julianus Mango. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sebagai orang-orang percaya di muka bumi ini, kami patut bersyukur kepada Tuhan karena kami mau masuk dalam ibadah singkat yang akan yang kita kita sembah berganti dengan limpah Allah yang beranggaran. Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang kita kita sembah berganti dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah. Dengan limpah Allah yang heranlah Allah kita heran dan besar oh Allah
Allah. Allah yang kita, kita sembah, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Puji Tuhan. Ya, waktu berikut kami akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Waktu yang terjadi Bapak. Haleluya, kita berdoa. Oh, haleluya, puji Tuhan. Di kolong langit yang terbuka di tengah-tengah hutan rimba di Siosinta ini, perusahaan Iriana Mutiara Edenburg dengan segala daya, upaya, dan pergumulan-pergumulan berat, hari ini merupakan satu hari yang sudah digumuli untuk memulai dengan pemboran. Oh, dan hari Tuhan. Ini juga hamba-hamba Tuhan akan meletakkan tangan di atas alat-alat bor ini. Ya, oleh karena itu kami bersyukur, walaupun beberapa hari lalu sudah masyarakat siapkan segala sesuatu, makanan apa segala, tapi hancur karena itu bukan rencana Tuhan. Hari ini adalah rencana Tuhan. Ya. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Kami serahkan ibadah pengucapan syukur, pengesahan pembukaan pemboran ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ya. Haleluya. Amin. Kekayaan alam ini dapat kami peroleh apabila kami menaati firman Allah itu dengan sungguh-sungguh sambil melakukannya di dalam hidup ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan siap sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Minta maaf kami tidak bisa pegang mic di kanan. Puji Tuhan. Pak Michael,
dengan Pak Peter, puji Tuhan. Saya baru hari ini kenal Bapak berdua, puji Tuhan. Dan saya pikir memang sudah ada informasi bagi kami, Bapak, kalau memang ini Bapak Michael punya rencana kembali dari luar negeri, dan kami ada rencana seperti ini. Saya pikir waktu yang tepat yang mana? Waktu berita ini datang, saya harus ke Manado, jadi saya minta maaf, saya tidak akan hadir. Akhirnya, saya juga berdoa dengan anak-anak yang Bapak Kosmos dan lain sebagainya. Tuhan, ini sesuatu yang baru untuk daerah ini. Dan ini luar biasa, karena itu Tuhan kiranya ada waktu yang Tuhan tentukan supaya kami semua bisa hadir. Haleluya. Saya pergi dengan harapan bahwa akan ada teman-teman hamba Tuhan di Kerom ini, di, maksud saya di Senggi, yang bisa hadir dalam memimpin doa. Waktu kembali, saya dapat undangan ini langsung. Hari Selasa saya terima undangan. Hari Senin sore, kami pulang dengan kapal, tiba dan kami dapat undangan. Saya baca undangan jelas sekali bahwa memang kami diundang dengan hormat untuk bisa melayani ucapan syukur pembukaan pemboran sore dalam acara minggu pertama atau sebenarnya minggu terakhir dari bulan Mei ataupun minggu pertama. Ini tepat sekali, minggu pertama sudah kita lewati dan kita memasuki menjelang minggu yang kedua. Dan ini rencana Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya luar biasa saya lihat itu dari firman Allah Mazmur pasalnya yang ke-30, pasalnya yang ke-50. Tuhan berfirman begini, hei, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukankah karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau? Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Korban untuk memulai sesuatu. Biasanya hamba-hamba Tuhan, imam-imam, korbankan itu. Korban yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak bisa korbankan korban sembarang. Tidak boleh. Saya dengar di Nambla ada kambing, kepala kambing yang jatuh di sana. Saya juga pikir ini kira-kira apa korban yang dimaksud di situ. Korban ini akan membawa kehancuran. Itu korban yang diperintahkan oleh Tuhan. Harus lakukan itu. Puji Tuhan, jadi ada korban yang tidak diperintahkan Tuhan, itu kita lakukan. Kadang-kadang ini yang hadir juga tokoh-tokoh adat dan juga beberapa hamba Tuhan menyaksikan korban itu yang saya lihat di beberapa tempat lain, orang resmikan sesuatu, korbankan darah dari kambing kah, darah dari lembu kah, darah dari ayam kah, mereka percikan di atas itu alat itu. Seperti ada beberapa alat yang mereka resmikan, mereka korbankan. Tidak lama lagi alat itu rusak total. Tidak ada yang perbaiki lagi. Rusak total karena orang Kristen yang melakukan hal itu. Rusak sama sekali, sudah tidak berfungsi lagi. Itu persembahan yang memang Tuhan tidak kehendaki. Persembahan syukur yang bukan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa sore hari ini, firman Tuhan ini jelas. Persembahan syukur mendatangkan hukuman kalau itu kita lakukan di luar perintah Tuhan. Haleluya. Tapi korban syukur yang kita mau lakukan sore hari ini adalah doa yang kita akan panjatkan kepada Tuhan bahwa melalui firman Tuhan sore hari ini. PT luar di daerah ini saya berhadapan dengan kuasa gelap, saya lawan supaya orang-orang ini diselamatkan. Jangan sampai diikat dengan kuasa gelap. Dan daerah ini bukan baru, sebelum jalan raya masuk di sini, saya bergerak di daerah ini, saya pikirin sungguh-sungguh bagaimana besok lusa bisa menikmati kehidupan yang baik, yang Tuhan kehendaki. Karena itu usku, saya sudah temui mereka pertama, lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, puji Tuhan sore hari ini, persembahan yang diperintahkan Tuhan yaitu begini. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya kula segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung, aku kenal segala burung di udara, apa saja yang bergerak di padang adalah di dalam kuasaku, puji Tuhan. Jadi kalau persembahkan korban binatang, apapun apapun, hati-hati kalau itu salah. Sebab binatang semua ada di dalam kuasa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini luar biasa firman Allah. Jika aku lapar, aku tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punya kula dunia dan segala isinya. Ini semua Tuhan ciptakan, puji Tuhan. PT Iriana Mutiara, waktu saya baca ini baik-baik, kata Eden buruk di sana. Ini berarti dia akan bergerak pegunungan-pegunungan di daerah ini. Sampai di puncak-puncak di web sana. Itu orang temukan emas. Semua orang bicara emas. Oleh karena itu saya tetap mendukung dengan doa PT Iriana Mutiara Eden Burkina akan menguasai daerah Kerom ini. Saya mau bilang kepada kita semua yang hadir sore ini.
kalau ini sesuatu yang akan Tuhan mulai dari tempat ini. Daerah ini boleh Iliana yang kuasai. Dan kami percaya bahwa kalau daerah puncak gunung di Paniai suku Mepunya ini dikuasai oleh Freefall, saya percaya bahwa daerah ini juga akan satu perusahaan yang tidak kaya. Yang orang Israel. Melayani saudara-saudara di sini dalam ibadah-ibadah tiap minggu. Hal yang kedua, saya minta Bapak pimpinan dari PT Iliana Mutiara Iden. Hari Minggu sangat-sangat kami harapkan supaya semua karyawan diliburkan hari Minggu. Sepanjang kerja hari Minggu itu sesuatu yang saya mau tekankan bahwa kalau kita kerja hari Minggu berarti kita melanggar hukum Tuhan yang keberapa itu. Hormatilah hari Sabat dan kuduskan hari Tuhan. Perusahaan lain yang masuk di sini. Di web saja, saya sudah takut. Semua anak-anak yang tidak ikut sembahyang lagi di sana, semua datang terlibat di kayu dan lain sebagainya. Hari Minggu tidak tahu. Tapi yang sekarang saya sudah berpikir mereka berjaya, baiknya, tidak baiknya, tidak tahu. Semua persembahan diberikan untuk melayani hamba Tuhan. Hamba Tuhan sekali. Ronald tunjukkan tangan ke gunung yang ada sebelah matahari terbenam. Yuli tunjukkan tangan ke kali. Puji Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama di atas segala nama yang menciptakan langit dan bumi, nama Tuhan Yesus Kristus Isa Almasih, kami bawa di dalam doa sembahyang kami sore hari ini nama-nama Tuan Tanah di tempat ini. Nama yang pertama yaitu Peka sebagai seorang raja yang menguasai daerah ini. Kami kutuk, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan yang ciptakan ini. Roh-roh yang tidak kelihatan ini kami patahkan, kami kutuk, kami hancurkan dalam nama Tuhan dalam Yesus, nama Yesus supaya dia tidak menjadi penghalang bagi semua karyawan dan perusahaan yang akan berkembang. Kami berdoa juga untuk nama salah satu pemilik hutan di sekitar ini. Menguasai babi-babi dan binatang-binatang yang lain, Sirmuli. Dalam nama Tuhan atas kuasa, segala yang ada. Haleluya. Dalam nama Tuhan, Yesus, nama di atas segala nama. Babi-babi yang ada di sekitar ini semua dibunuh dan dimakan. Haleluya. Dengan baik. Karena Yesus mereka hidup, tidak menjadi penjahat. Segala kuasa telah mereka tidak mengganggu ketentraman dalam nama Yesus di daerah berdoa. Ini. Puji Tuhan, karena babi-babi juga yang diciptakan. Kami hanya patahkan, hancurkan semua kuasa-kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, kami juga berdoa untuk kuasa buaya, tilpu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami kutuk, kami hancurkan kekuatan-kekuatan kami ikat kuasanya. Kuasa-kuasa alam ini. Kami kelamkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama yang hidup. Buaya, nama yang penuh dengan kemenangan, ciptakan, keselamatan yang diberi oleh Tuhan Allah kepada kami, umat manusia. Kami di mana kami memiliki kemenangan yang besar di dalam Yesus Kristus untuk menikmati semua yang Tuhan beri bagi kita. Kuasa yang kita kasih si dunia.
masing-masing dengan sungguh-sungguh hati hadap hadirat Tuhan. Kami percaya Bapa. Tuhan hamba tumpangkan tangan atas alat ini. Kula Allah menjamah. Yang akan menggerakkan bor untuk masuk dalam tanah di gunung Siosinta ini. Karena kami percaya Tuhan hidup. Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Segalanya. Dan juga menciptakan segala alat sesuatu takut di bawah kuasa. Doa dalam nama Yesus Tuhan. Oleh karena semua itu Tuhan. Baru ditetangkan. Doa mesin ini Tuhan. Dia akan berfungsi Tuhan, selama alat kegiatan ini berjalan Bapak. Agar Bapak kami berdoa ikat dalam nama Yesus. Tuhan sungguh ada dalam Tuhan jamaah Tuhan, Tuhan berkati alat ini melalui alat ini. Semua karena alat ini semua ke dalam tangan yang maha kuasa. Yang akan menggunakan Bapak alat doa ini dan memperbarukan budi kemampuan kepada Bapa di surga untuk melaksanakan. Terima kasih Tuhan yang memegang mesin ini Tuhan. Tuhan beri hikmat akal budi. Kami berdoa beri kepintaran baginya. Beri kemampuan baginya. Yang hadir hari ini. Oh haleluya Bapa. Satu hari satu iman kami bawa. Kami berdoa. Alat ini di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan engkau jamah alat segala ini dengan penghamba. Tangan kuat kuasamu. Alangan tantangan yang menciptakan. Kami percaya Tuhan menjaga. Tuhan tambang-tambang yang ada di sini. Tuhan menjauhkan. Sejauh timur lain. Dari barat engkau menjauhkan segala gangguan. Segala hambatan. Segala kuasa-kuasa yang ada di sekitar ini kepada kami percaya Bapa yang melakukan tugas dengan segala dan melakukan kuasa Allah yang telah dilimpahkan oleh Yesus Kristus. Kami berdoa semua alat ini bila masih ada alat-alat lain Tuhan tolong Tuhan jamah sekali lagi Tuhan, Tuhan tolong buka jalan agar semua alat-alat akan didatangkan. Puji Tuhan pelayanan besar percaya Bapa. Terima kasih mendasari haleluya semua alat Tuhan di dalam nama semua pengerahan apa yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah, pihak adat Tuhan, dan juga dari gereja. Visi bahwa sesuatu yang mau kami lakukan ini sudah diberitahukan oleh Tuhan. Karena itu kayu yang ada ini, kayu dari Bukit Siosinta ini, karena itu kayu ini akan diserahkan kepada Beni yang akan diserahkan kepada saya untuk tanjapkan itu di tempat yang sudah disiapkan. Dengan bahasa Carlos sampaikan, bahwa saya serahkan ini sesuai visi dengan bahasa kesehatan mimpi dengan bahasa ku ucapkan ini sebagaimana visi yang Tuhan tunjukkan kepada Beni hari ini juga Beni serahkan itu buat saya sebagai hamba dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pemboran hari ini akan dimulai. Nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, akhirnya kami berdiri di hadapan hadirat Tuhan dan mengucap syukur melalui ibadah kami sudah laksanakan. Secara singkat pembukaan pemboran di Prospek Sumasinta oleh PT Iriana Mutiara Jember. Sekarang kita akan menyaksikan sama-sama. Alat bor mulai menjalankan fungsinya menikam besi yang pertama di tanah. Kita saksikan sama-sama. Silakan. Kira-kira gambar nanti alat bekerja sampai dengan kedalaman-kedalaman sekian akan ada sambung-sambung pipa kalau sudah selesai sambung terus tarik. Thank you.
Papua juga ini. Orang sama-sama sekolah di Makassar, satu bangku dengan teman. Slacking off again. Yep. Okay, still him up. Whoa! Sampai jatuh. Lurus saja, ha? Oh, ya sudah. Bagus, Pak. Okay, saya lagi di depan. Tapi bagus hari ini, Pak Kondawa. Cuaca bagus. Kayu licin. Yeah, betul, yeah, kayu licin. Baru saya turun, yang punya saya. Nanti panggil taksi heli. Iya. Heli kami. Heli kami? Panggil saja, Pak. Iya, iya.
Pak Franky. Tengok saja. Oh. Silakan. Pak Franky, senang kembali ya. Senang Pak. Ya, bagus Pak. The guys who sequenced the genome got the inspiration from here. Sepatu. Ya, jaga sepatu, Pak. Sekarang sepatu mesti jangan sampai dia lepas. Ada sini. Ada. Ini. Sudah, sekarang. Sekarang. Pemain kita bisa berjuang sekarang secara pemperhatian. Emang, emang. Senang sekali. Ya, betul. Saya juga senang. Apa ya, mungkin. Apa Tuhan datang supaya. Mungkin besok kita bisa berhasil. Baik. Tuhan kasih.
pick up my hat. Kapan mau main rugby? Oh, wow. Satu minggu lagi. Okay, sudah siap. Okay. Yeah, I'm sorry, I'm confused. I've got to find out about this. I mean, they'd be better off not unloading, just re-hitching. Yeah, that's exactly right. Tunggu heli, jumput. Heli datang.
kita harus dia cek dia, dia tak suka juga tak. Hampir jatuh. Tough one. Yeah, yeah, that's good, isn't it? Yeah. I mean, that. Basta!